Tiga doa bila kita baca, Allah terima doa kita tanpa apa hijab. Yang pertama tadi apa? Doa wuduk. Doa ambil wuduk. Jangan tinggal. Jangan pernah tinggal. Jangan rasa kita nak tinggal benda tu. Sedangkan benda tu mudah ke susah? Mudah. Susah kan angkat tangan asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak. Padahal Allah dah bagi benda tu untuk Allah mengabulkan doa kita. Yang kedua tadi apa? Doa kita. Doa iftitah. Waktu tu baca waktu bila doa iftitah? Waktu selepas Tabiratul Ihram. Walaupun benda tu sunat, tak apa sunat, tak yalah aku baca sunat je pun. Tapi rasa-rasa kita ni banyak pahala ke? Tak. Sebab tu benda yang sunat jangan tinggal. Contoh basuh tangan waktu wuduk, benda sunat betul? Betul. Koma-koma sunat, masuk air dalam hidung sunat. Setiap benda yang Rasulullah buat sebab sunat itulah kita kena buat. Sebab kita ni pahala banyak ke? Tak, pahala kita sikit je. Kita hina, amang, kita hina. Ha. Dosa, dosa kita terlalu banyak kat dunia ni. Dengar tak? Solat kita khusyuk ke? Tak. Sebab itulah bila baca doa iftitah tak boleh tinggal. Doa iftitah tu buat wajib walaupun ia sunat dalam solat. Sebab Allah nak makbulkan doa kita. Dalam kita semayang, kita sebut tasbih. Tahu tasbih? Tahu. Allahu Akbar, tasbih memuji Allah, Allah Maha Besar. Tasbih lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi mulkata wa asila. Itu tasbih tu. Puji Allah, puji Allah lagi, puji Allah. Lepas tu kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu ada pujian dan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu aku menyembah, hanya padamu aku memohon, betul? Perangkat, tunjukilah aku jalan yang lurus. Bukan itu jalan orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan orang yang kau mukai dan bukan jalan orang yang sesat. Lepas tu kita sebut amin. Kenapa sebut amin? Sebab nak suruh Allah terima doa kita. Sebab itulah bila pergi semayang masjid, tak kira lah pergi masjid ke, mayang berimam dengan ayah ke, tapi seeloknya masjid. Bila imam baca Fatihah tu, bila imam baca waladhalin, sebelum amin, imam baca waladhalin, baca doa Rabbighfirli waliwalidayya. Sampai situ je. Rabbighfirli waliwalidayya. Lepas tu amin sama-sama dengan imam dan makmum lain. Pada ketika itu, ada kalanya kita di sembahyang sama dengan malaikat dekat atas sana. Sama-sama amin, Allah akan makbulkan tanpa hijab. Nak ke tak nak? Nak. Mudah ke susah? Mudah. Yang ketiga, doa selepas azan. Saya tengok ramai yang tinggal. Itu salah satu doa yang Rasulullah harap dekat kita. Satu doa yang Rasulullah harap. Sebab apa? Rasulullah kata, ya Allah, aku nak sekarang duduk tempat yang tertinggi, tapi aku tak tahu tempat tu apa. Sebab itulah kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah Nabi Muhammad tu ke tempat yang paling tinggi. Ha. Macam mana doa tu? Allah marabaha zidawati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah tawal fadilah. Wasilah, tempat yang paling tinggi sekali. Tapi dia tak tahu tempat tu apa. Cuma dia minta kita doa. Sebab dia kita tak tahu. Salah satu daripada kita ni Allah terima tanpa hijab. Bila kita doa untuk Nabi Muhammad, lepas tu kita doa mak ayah kita, Allah terima tanpa hijab. Faham? Susah ke? Benda senang. Banyak kali lah saya cakap. Daripada dah jam 4. Daripada jam 3 saya cerita benda ni. Betul tak Amzah? Betul tak Amar? Betul. Hari ni saya dah ulang lagi sekali. Tapi tak tahulah kalau korang ni boleh amalkan ataupun tidak. Benda mudah ke susah? Mudah. Tapi kita rasa berat. Sebab apa? Sebab Iblis nak suruh kita ni duduk dengan dia dalam neraka. Sebab tu dia minta dengan Allah, ya Allah, tangguhkan aku daripada masuk api neraka.
Ha, padahal dia lepas dia tak nak sujud dengan Nabi Adam tu, Allah dah letakkan dia kat dalam api neraka. Nak campak dia dalam api neraka dah. Tapi minta, ya Allah Tuhanku, tangguhkan aku. Bagilah aku peluang nak ajakkan cucu-cucu Nabi Adam ni untuk bersama dengan aku dalam api neraka. Siapa ikut dia, habislah. Ha, kalau awak rasa nak semayang tu main-main, ha, nak ikut dia lah tu. Ha. Iblis, dia hebat. Iblis ni. Satu, sebab dia sombong je. Dia sombong satu je. Dia menguji Allah. Dia berzikir. Dia solat. Dia sujud pada Allah. Benda dia tak buat. Ayat kursi dia hafal. Ha. Quran dia baca. Mana yang tak buat? Sebab itulah dia boleh naik tingkat langit ke langit, langit ke langit. Sampai dia jadi ketua malaikat. Tapi satu je dia tak buat. Tak sujud pada Nabi Adam je. Sebab dia sombong. Ha, aku daripada api. Apa aku nak sujud pada orang yang buat daripada tanah? Tanah hina kot. Busuk kot tanah tu. Ha, dia rasa macam, oh, dia lagi hebat. Ha. Sebab dia dah naik tingkat tertinggi. Dia lagi hebat. Bila dia rasa dia hebat, dia tak ikut perintah Allah. Sebab tu dia, walaupun ilmu dia tinggi mana pun, sekali dia sombong, Allah akan tarik segala nikmat yang dia ada dan masuk ke dalam api. Macam kita juga. Aku semayang. Dia tak semayang. Aku dah masuk syurga dah. Tak semestinya. Kena ingat, kita mati belum tentu lagi boleh mengucap la ilaha illallah. Sebab tu setiap kali berdoa, kita kena sebut, ya Allah, aku nak mengucap kalimah la ilaha illallah, ya Allah. Bagilah lidah aku ni ringan sebut la ilaha illallah. Bagilah lidah aku ni ringan sebut la ilaha illallah. Ada orang Islam mati dalam keadaan kufur. Ada orang yang kafir, Allah bagi hidayah kat dia sebelum dia jumpa Allah. Sebelum dia mati, Allah bagi hidayah kat dia. Ingat saya pernah cerita kan? Seorang lelaki yang percaya kepada Yesus. Yesus tu Nabi Isa. Dia percaya Nabi Isa tu anak Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, dia dapat mimpi yang Nabi Isa tu kata kat dia. 3 malam dia mimpi. Tatu penuh kat badan. Dia mimpi 3 malam tu. Dia kata, Nabi Isa kata, kalau betul kena ikut aku, kau sembah apa yang aku sembah. 3 malam. Dia memfikir, apa dia tu? Rupanya Allah bagi hidayah kat dia. Dia pergi masjid jumpa dengan imam. Ingat tak cerita tu? Oh, itu. Ha, Sazah ada cerita. Dia jumpa dengan imam. Masa tu nak semayang Maghrib ke Isyak, wallahu'alam. Antara dua tu. Dia pergi, dia kata dia nak masuk Islam. Pelik imam tu. Kenapa pula nak masuk Islam? Macam mana boleh nak masuk Islam? Ke sebab perempuan? Ke biasa orang masuk Islam sebab nak kahwin? Ha, ada orang nak masuk Islam sebab ikut kawan. Dia kata, tak, sebab aku nak ikut Yesus. Dia kata, macam mana Yesus semua macam tu aku nak ikut? Imam tu pun ajar dia mengucap. Pada yang sama, azan berkumandang. Imam kata, wahai pemuda, jom ikut aku semayang dulu. Nanti aku cerita. Dia kata, aku tak reti semayang. Dia kata, aku tak pandai semayang. Dia pergi ambil wudu, ikut aku, imam tu kata. Pergi ambil wudu, ikut imam. Ambil wudu, dia tengok imam tu ambil wudu, apa semua semayang. Kau duduk belakang aku, ikut apa yang aku buat. Bila duduk belakang imam, semayang sampai imam dah nak siap, dia masih sujud. Sampai sujud tu, dia tak bangun-bangun dah. Ha, dia tak bangun-bangun dah. Sampai imam bagi salam, imam toleh, dia dah tak ada. Maksud dia dah meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Sedangkan dia kufur, sebelum dia kufur. Tapi masa Allah nak ambil dia, sebab hidayah tu milik Allah, taufik tu milik Allah. Allah bagi pada orang yang dikehendaki. Dia meninggal dalam Islam. Ampun tak dosa dia yang sebelum ni? Terampun. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Tak ada dosa apa-apa. Seronok tak rasa-rasa? Macam mana nak jadi macam tu? Sebab tu kena yakin dengan Allah. Ingat, makhluk tak boleh buat apa-apa kat kita. Allah aja segala-galanya. Faham? Sebab tu lah kata, jaga solat. Hati ni biar dengan Allah je. Jangan ada benda lain dalam hati kita. Jangan ada dunia. Biar Allah aja. Semayang Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga, ya Allah. Aku nak tarik dengan ayah aku masuk syurga, ya Allah. Aku nak tarik guru-guru aku masuk syurga, ya Allah. Aku nak tarik tangan kawan-kawan aku masuk syurga, ya Allah. Ha, aku tak nak tengok kawan aku masuk neraka. Aku berjalan ke syurga seorang. Tapi kawan aku masuk neraka. Ha, rasa seronok tak? Kat sekolah sama-sama.
main sama-sama. Sampai kat padang mahsyar, dia ke kiri, kita ke kanan. Rasa-rasa sedih tak, Amak? Sedih. Ha? Sedih? Macam mana caranya? Ajak kawan buat kebaikan. Faham? Ha. Sazah bagi perkara mudah je Allah nak ikut. Jaga solat. Ada empat perkara yang boleh Allah jauhkan diri kita daripada api neraka. Salah satunya jaga solat. Jaga solat tu macam mana? Kalau azan pukul 4:30, pukul 4:30 lah kita sembahyang asar. Kalau azan pukul 5:45, subuh pukul 5:45 lah kita duduk tingkat sejadah, kita sembahyang. Biar kita tunggu Allah, jangan Allah tunggu kita. Faham? Biar kita tunggu Allah. Tahu? Biar kita tunggu Allah, jangan Allah tunggu kita. Dah tahu 5:45 nak azan, ambil wuduk dulu. Nak sembahyang subuh ni. Tunggu azan, terus sembahyang. Itu orang yang betul-betul jaga solat.